Kecelakaan maut kembali terjadi di ruas jalan tol Cipali, Jawa Barat, Senin dini hari. Satu orang tewas ketika sebuah mobil jenis pickup menabrak bagian belakang truk yang diparkir di bahu jalan di kilometer 86 wilayah Subang. Bagian depan mobil pickup ini rusak parah setelah menabrak bagian belakang dump truk yang sedang parkir di bahu jalan di ruas tol Cipali kilometer 86 di wilayah Cipendei, Subang. Kecelakaan terjadi, mobil pickup yang dikemudikan Tahrudin melaju dari Cirebon ke Jakarta oleng kiri dan menabrak truk. Akibat kecelakaan, Tahrudin terjepit dan tewas di tempat. Korban mengendarai sendiri dengan penuh barang muatan. Jenazah warga Indramayu, Jawa Barat ini kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Rajak, Purwakarta.